내가 갖고 왔어. 그래서 뭐 같은 모양이냐고. 그렇게 하지 않아. 돌로 하나 간간 자 그러면 내가 이 사람이야 이 둘로 갔다 가 이제 라비 나트리 야 이제 Gimana rasanya Angelo? Gimana rasanya? Biar kangen loh. Nah, enak. Gimana enaknya? Seneng. Senengnya kenapa? Bisa men. Bisa melihat ikan. Udah yang karang.
cita dalam pelukan. Bulatkan tekad untuk raih mimpi bertepi. Sesegar kopi hangat temani warnai pagi. Mentari senja tetap bersinar di ufuk barat. Mari susun rencana ke depan kita melesat. Cepat jangan terhambat oleh rasa ragu. Tambahkan sedikit susu untuk aroma kopi yang baru. Salam Pramuka. Saya ada di Situbondo, nama saya Rosi. Saya baru tergabung di dunia selam. Misi yang pertama yaitu penanaman terumbu karang yang diadakan di Pantai Pasir Putih. Sukses dan berhasil dan membuat saya senang sekali karena misi saya berhasil. Pertama kali ikut di dunia selam. Senang sekali, hati senang karena sudah mendapat pengalaman baru. Jadi khusus untuk senior dan pendidik dan instruktur kami khususnya, saya sangat berterima kasih ilmunya yang telah diberikan di dunia selam. Kita juga patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita diberikan keselamatan dalam menjalankan misi ini. Terima kasih. Salam Pramuka. Oke. Halo teman-temanku semuanya. Yang lupa saya pesankan ikut selam karena selam itu sangat menyenangkan. Contohnya seperti saya sudah berapa kali selam dan di dalam laut itu banyak sekali terumbu karang yang sangat indah-indah. Pesan saya, mari kita bersama-sama ikut selam. Tujuannya menyelamatkan terumbu karang kita, terutama di Indonesia. Oke. Okay. Halo, saya Ninit. Saya dari Pramuka Situbondo, tepatnya saya dari Sakabahari. Pengalaman saya untuk menyelam bersama teman-teman Scuba Diver of Indonesia di Jawa Timur ini sangat-sangat menyenangkan karena saya bisa mendapatkan pengalaman baru. Selain itu, saya juga mendapatkan teman-teman baru. Terima kasih buat kakak-kakak semuanya yang sudah dengan sabar memberikan pelajaran yang sangat-sangat penting buat saya. Pengalaman saya untuk menanam terumbu karang itu benar-benar sungguh menakjubkan dan sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Dengan bekerja kita selain senang, kita juga bisa menyelamatkan bumi kita, terutama untuk laut kita. Ayo teman-teman, save our coral reef. Thank you. Salam Pramuka. Saya Fia dari Sakabahari Situbondo. Saya ikut selam ini menyenangkan dan banyak pengalaman yang saya dapatkan dari sini dan banyak kakak-kakak juga yang saya dapat kenal baru. Dan pengalaman saya dari menanam terumbu karang di sini sangat menyenangkan. Saya dapat ilmu bisa menanam dan motong-motong terumbu karangnya. Terus meskipun ada lecet-lecet luka itu nggak masalah, tapi tetap menyenangkan. Oke. Okay. Berkaitan dengan program POP ini untuk anak-anak pramuka dan melangkah pelat untuk pramuka itu bisa sebagai implementasi dari dasar dharma, cinta alam dan pasca cinta alam dan kesehatan juga lingkungannya. Jadi mereka bisa memetik manfaat dengan bisa ikut berperan secara aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, juga menambah pengetahuan, keterampilan khususnya dunia selam
yang selama ini tidak banyak digeluti oleh anggota pramuka. Kalau dulu mungkin Takabari tempat untuk berlatih bersenam, sekarang di Sekop Diving Indonesia mereka bisa memperoleh pengalaman itu, bisa berbakti sosial, aplikasi dari kegiatan cinta alam, menambah pengetahuan, dan juga merangsang kegiatan mereka untuk lebih bergiat. Demikian, Bos. Mantap. Dan terima kasih sudah terumbu karang. Kita juga menerima ilmunya dari pramuka. Hello Scout, here's a little thing that we can do for our environment. In Messenger of Peace project, Scout Coral Restoration. We start this project from January to July 2012. This project held in Pasir Putih Beach, Situbondo, East Java, Indonesia. We start this project with training local youth and local scout to be a diver. Together with the new diver, all scout diver in East Java train to plant the coral on artificial reef. Finally, all we do this project coral planting in 4 parts on 4 months. 5 local scout and 6 local yacht train to be a safety diver and they get the certificate for them. 5 local scout, 6 local yacht and 20 scout diver train together for coral reef restoration. And local scout and local yacht and us, how we learn how to restore and conserve coral reef and doing for it. We hope this project will continue with more scouts and more place, and this project can inspiring all scouts in the world. Bubu Dai. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. La 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 la. I shall have to hop around on my 999. Hop around, hop around. Have you seen a little lake of mine? If it can't be found, I shall have to hop around on my